Quran. Dennis, kok kamu di sini? Aku khawatir sama kamu, An. Aku mau temenin kamu di sini. Aku nggak mau kamu sendirian. Makasih ya, makasih banget Dennis kamu ada di sini sekarang. An, buat aku sekarang, Bayu adalah sahabat kamu. Sahabat kamu itu adalah sahabat aku juga. Aku beruntung punya kamu. Aku gak tahu sama Bayu sekarang. Bayu baru aja mau mulai nitik akhirnya, tapi malah ada kejadian kayak gini. Ya udah, kita berdoa sama-sama ya, supaya Bayu gak kenapa-napa. An, sorry banget ya. Kayaknya gue nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya bengkel nggak ada yang jaga. Nggak apa-apa bro. Biar gue sama Ana yang di sini. Yaudah deh, An, gue cabut ya, bro. Gue cabut. An, kalau misalkan Bayu udah sadar atau dia pindah ke ruang rawat, lo langsung kabarin gue ya. Pasti. Gue mau nitip ini. Bro, ya, pamit. Tati. An. Dokter, jantungnya kembali normal, dok. Dok, ini kantong darahnya, dok. Ah, cepat dipasang. Oke. Ah, kalian tetap pantau kondisi pasien. Baik, dok. Baik, dok. Dokter, gimana keadaannya Bayu, dok? Kondisi pasien sangat serius. Selain mengalami kecelakaan bagian kepala, ada juga pembuluh darah yang pecah. Dilihat dari hasil rongsen, itu bukan dari kecelakaan yang sekarang. Apa pasien pernah mengalami benturan di bagian kepala? Iya, dok. Bayu pernah jatuh dari gantole. Bisa jadi dari kecelakaan itu baru berdampak sekarang. Kami baru saja mengoperasi pasien, jadi baru besok kami akan operasi luka di bagian pembuluh darah. Tapi Bayu masih bisa selamatkan, dok. Saya mohon, dok. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Karena luka di bagian pembuluh darah sangat serius, terpaksa pasien kami tidurkan. Bisa dibilang pasien dalam keadaan koma. Ya Allah, Bayu. Dok, tolong, dok. Tolong selamatkan sahabat kami, dok. Baik, Pak. Kami akan berusaha. Permisi. Saya nggak boleh sabar ya.
Sayang. Aku beliin kamu roti. Kau makan ya. Aku gak nafsu, Dennis. Sayang, kamu kan belum makan. Tak kamu sakit. Makan ya. Aku bukain ya. Bayu. Bye. Bayu. Bayu. Bye. Bayu. Bye. 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 Bye, kamu kenapa, Bye? Bye. Bayu. Bye. Bye. Maaf, Bapak dan Ibu, tolong keluar dulu. Kami akan ambil tindakan. Oke. Bayu, Bayu. Ayo. Bye. An, lihat aku. Bayu itu adalah orang yang kuat dan bisa berjuang. Kamu ingat kan, Bayu pernah jatuh dari gantole dan kamu tahu seberapa tinggi gantole itu? Tapi Bayu bisa bertahan, An. Aku yakin dan kamu harus yakin Bayu akan baik-baik aja. Tapi Bayu kayak gitu juga karena aku, Dennis. Gara-gara aku. Gara-gara aku, gara-gara dia nyelamatin aku. An. Aku yang salah. Shh, An, kamu tuh gak salah. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Dan Bayu juga gak mau kamu ngomong seperti ini. Sekarang, kita sama-sama berdoa ya. Supaya Bayu cepat sembuh dan baik-baik aja. Kau masih ingat kan? Sekarang udah gak ada lagi kamu atau aku. Tapi kita. Kita akan sama-sama menghadapi masalah ini. Ya. An? Ya. Kamu mikirin apa? Sayang. Kamu pasti mikirin Bayu ya? Sayang. Kamu tenang aja. Di rumah sakit ada dokter sama suster yang jagain dia. Besok kita lihat dia lagi ya. Tapi aku kasihan banget sama dia, Dennis. Bayu baru aja dapat kerjaan yang bagus. Baru aja dia mau buka lembaran baru dengan kehidupannya, tapi malah ada aja kejadian kayak gini. Hey, aku yakin setelah operasi Bayu pasti akan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita berdoa sama Tuhan supaya Bayu cepat sembuh dan gak kenapa-napa. Yuk. Ngapain? Siapa tahu kamu capek. Yuk, aku gendong. Ya, tapi... Enggak sayang. Ayo. Nanti punggung kamu encok nggak? Enggak, udah yuk. Cepetan. Jadi kamu tuh udah tua. Kuat kan?